Saudara sekalian, saya tidak ke sini untuk memberi tazkirah pada saudara-saudara. Saya memberi tazkirah untuk diri saya sendiri, pada dunia yang menipu, dan pada peringatan Allah. Setiap kita saban hari memerlukan keampunannya. Kau mufti, kau syekh, kau ustaz, kau tidak terlepas daripada dosa seperti mana orang lain tidak terlepas daripada dosa. Bahkan mungkin kau berdosa lebih daripada orang lain. Tapi setiap kita memerlukan keampunan. Pohon keampunan. Pohon keampunan. Yuzakihim. Quran itu membersihkan kamu. Doa supaya tuan-tuan boleh baca Quran. Nikmat membaca Al-Quran. Kemudian berusaha memahami Quran. Ada terjemahannya, ada apa lagi untuk membantu saudara-saudara. Itu surat risalah Allah kepada kita. Allah mendengar doa hamba-hambanya pada setiap waktu. Apatah lagi pada 1/3 malam yang akhir. Sebagian orang mungkin sibuk dan letih, tak dapat bangun 1/3. Saudara tak disibukkan dengan apa-apa kerja, sehingga saudara boleh sepanjang malam memuja dan memuji Allah Jalla wa'ala, dan bersyukur di atas Dia yang tidak mematikan kita di dalam keadaan kita terhaka kepadanya, dan memberi peluang untuk kita bertaubat di atas segala dosa yang telah kita lakukan. Semua anak Adam buat dosa. Allah larang kita untuk kecewa dengan diri kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang kecewa dengan diri mereka, jangan kamu kecewa dengan rahmat Allah. Allah ampunkan segala dosa. Janji Dia. Janji Dia. Mudah-mudahan Allah menjadikan saudara semua boleh membaca Al-Quran. Kata amin. Allah jadikan saudara semua boleh baca Al-Quran. Kita semua bukan saja boleh baca, Dia berikan kepada kita kelazatan untuk membaca Al-Quran. Lazat bila baca Al-Quran. Dia bagi dengan kita pula semangat pada 1/3 malam yang akhir, bangun untuk baca Al-Quran. Bangun untuk istighfar. Duduk bersunyian. Orang lain mungkin susah nak bersunyian dengan anak isteri. Saudara bersunyian sendirian. Memanggil namanya. Ketika Nabi Yunus memanggil Allah di dalam kegelapan laut, kegelapan ikan dan kegelapan malam, Allah mendengar dan menyahut seruannya. Menyahut panggilannya. Demikian jika saudara-saudara saya dan kita semua memanggil Allah, Dia mendengar. Dia menyimpan semua seruan itu. Dia tidak pernah melupai sedikit pun daripada seruan itu. Tiba masanya kita akan menyaksikan seruan itu di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Tanda kita mengingatinya, dan tanda Dia tidak melupai kita apabila Dia mencampakkan ke dalam hati saudara-saudara dan ke dalam hati saya juga, mudah-mudahan sentiasa ingat kepadanya. Walaupun apapun perjalanan hidup dan dosa yang pernah kita lakukan, tetapi apabila Allah itu masih lagi memanggil kita, kembali kepada-Ku, istighfar kepada-Ku, minta ampun kepada-Ku, tanda kasih sayang-Nya masih berada bersama dengan kita. Tanda Dia masih sayang dengan kita. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, diberikan keberkatan Al-Quran, bersungguh-sungguh belajar Al-Quran. Ada orang saya jumpa daripada tak reti sangat baca Quran, sehingga boleh membaca Al-Quran, sehingga menjadi orang yang menafsirkan Al-Quran dan jadi tokoh dalam mensyarahkan Al-Quran di barat. Apatah lagi yang hadir, yang lahir di kalangan anak-anak orang Islam. Terima kasih banyak. Saya panjang sikit takat tuan-tuan, saudara-saudara. Bukan selalu saya ada peluang ini. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan berkati majlis kita ini. Mudah-mudahan semua yang ada ni keluar membaca Al-Quran,
menghafal Al-Quran, boleh baca, boleh hafal, dan sentiasa cuba menghayati apakah mesej Allah. Allah kata apa padaku? Tiap hari cari. Allah kata apa padaku? Baca Quran. Dia kata apa padaku? Apa yang dia nak aku buat di dunia ini? Baca Quran. Tak boleh faham bahasa Arab, ada terjemahan. Saya ingat di penjara ni semua dapat terjemahan. Baca. Setiap kali kita membaca, kita merasai besarnya kasih sayang Allah itu kepada kita. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.